Kita ke bencana lainnya, Saudara. Sejumlah dampak ini dirasakan ratusan pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewoto Bilaki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kini, para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit dan anak-anak pun kini terpaksa belajar dari lokasi pengungsian. Ratusan pengungsi akibat erupsi Gunung Ilelewoto Bilaki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kini mulai terserang berbagai penyakit. Kepala Puskesmas tempat menyebut, pengungsi diantaranya infeksi saluran pernapasan akut, diare dan infeksi mata serta gatal-gatal. Hal itu terjadi karena banyak pengungsi yang tidur di lantai dan beralaskan terpal serta tikar. Umumnya para pengungsi yang terserang penyakit adalah anak-anak dan lansia. Jumlah pengungsi terus bertambah pasca PVMBG menetapkan status awas pada Gunung Ilelewoto. Sudah payah dengan situasi begini, bahwa pengungsi banyak yang tidurnya di lantai sehingga banyak juga yang sakit, apalagi ispa itu semakin bertambah. Dari juga tambah sedikit, kemudian radang mata, lalu alergi atau gatal-gatal. Terakhir sekitar 500-an lebih yang sudah kita isi, sementara diare sendiri sekitar 18. Kalau mata? Mata 20-an kasus. Sementara ketersediaan obat-obatan masih bisa, Pak ya. Masih bisa karena backing dari dinas kesehatan juga non-stop. Nah, sehingga untuk sementara obat-obatan, bahan habis pakai, masker masih cukup untuk sementara. Erupsi Gunung Ilelewoto di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak pada aktivitas pembelajaran anak-anak sekolah. Pasalnya, anak-anak sekolah pun ikut mengungsi ke tempat aman. Para guru pun berinisiatif memberi pelajaran di tenda-tenda pengungsian. Metode yang dipakai adalah reading camp dan trauma healing. Di sini, para siswa diajak bermain sambil belajar demi menghilangkan rasa jenuh dan trauma. Seharusnya para siswa ini sudah mengikuti pembelajaran sejak tanggal 4 Januari 2024 lalu. Namun menyusul adanya masa tanggap darurat bencana, sekolah mereka juga mesti diliburkan. Kemarin berdasarkan informasi di grup, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan kalau bisa ketika Bapak Ibu Guru yang berada di tempat pengungsian bisa meluangkan waktu sebentar untuk mendampingi anak-anak. Dan saya sendiri merasa bahwa ketika anak-anak mereka merasakan kembali situasi KBM, ada semangat dalam diri mereka sehingga kami juga mau tidak mau harus selalu ada untuk mereka. Hingga saat ini para pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa dan masih bertahan di 32 posko pengungsian yang tersebar di 6 kecamatan. Sementara aktivitas gunung masih fluktuatif. Gunung Ilelewoto juga masih terus mengeluarkan lava pijar dan mulai meluncur ke arah permukiman warga di Desa Nobo dan Nurabelen. Citos Nyatun, Kompas TV Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnalis Kompas TV Citos Nyatun punya laporan lengkapnya langsung dari Flores Timur. Citos, selamat siang. Ini untuk siang ini bagaimana pantauan aktivitas Gunung Ilelewoto? Selamat siang, Paskalis dan juga saudara. Memang untuk siang hari ini aktivitas Gunung Ilelewoto Laki-laki di Kecamatan Bulanggitang ini sendiri memang terlihat berkabut dan berawan begitu sehingga kami tidak bisa memantau apa yang terjadi di atas puncak, namun berdasarkan pantauan kami dan laporan dari pihak PVMBG sendiri, sejak malam tadi hingga pukul 6 pagi tadi masih terjadi erupsi disertai dengan lontaran lava pijar yang mengalir ke arah timur dan timur laut. Dan untuk saat ini status Gunung Ilelewoto masih berada pada status awas, artinya para pengungsi dan warga yang berada di sekitar lereng gunung mesti menjauh dari radius 5 kilometer begitu, sehingga begitu terjadi erupsi lagi mereka tidak terpapar baik itu awan panas ataupun abu-abu vulkanik dan lava pijar yang mulai meleleh sejak kemarin malam. Pascal.
Oke, ini aktivitasnya masih naik turun sampai saat ini. Yang juga tidak dilupakan adalah pengungsi yang jumlahnya masih banyak. Ini juga saat ini mulai terdampak dengan penyakit. Untuk siang ini atau sampai hari ini, Citos, bisa diceritakan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Paskalis dan juga saudara, memang untuk para pengungsi, kemarin kami mendapat laporan bahwa jumlah pengungsi berjumlah 5.464 jiwa. Dan pagi tadi update terbaru bahwa jumlah pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa. Dan penambahan ini memang menyusul adanya status peningkatan status gunung Ilelewatobi menjadi status awas, sehingga pihak Basarnas dan juga TNI Polri terus berpatroli ke arah desa-desa yang masih memiliki warganya masih bertahan di rumah-rumah dan juga kebun-kebun. Mereka langsung dievakuasi ke posko-posko pengungsian. Dan untuk saat ini para pengungsi sudah 12 hari bertahan di tenda pengungsian dan juga di sekolah yang disiapkan oleh Pemkab Flores Timur. Ada begitu banyak kebutuhan yang memang masih belum terpenuhi dari para pengungsi ini, misalnya hal kebutuhan dasar seperti alas tidur, karena masih terlihat para pengungsi tidur di lantai yang beralaskan terpal begitu, dan juga kebutuhan air bersih serta MCK. Hal inilah yang membuat ratusan pengungsi, kurang lebih 700-an pengungsi mulai mengalami sakit, terutama anak-anak dan lansia, sehingga diharapkan ada bantuan yang datang berupa alat tidur dan juga tempat penampungan air bersih bagi warga serta MCK portable gitu, sehingga bisa digunakan oleh ribuan pengungsi yang masih bermukim di posko-posko pengungsian. Sementara untuk bantuan-bantuan sendiri, pantauan kami sejak kemarin memang ada bantuan juga dari Kabupaten Sika dan juga siang tadi hari ini ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Negekeo dan juga sejumlah LSM-LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan turut membantu persediaan logistik. Namun yang menjadi hal yang paling dibutuhkan adalah soal alas tidur, obat-obatan, air minum dan juga MCK. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Flores Timur NTT, jurnalis Kompas TV Citos Natun.